Muslimin, Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kehidupan di dunia ini diakhiri dengan kematian. Semua yang hidup di atas permukaan bumi ini, maka ujung dari kehidupan itu adalah kematian. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini fana, akan hancur semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diketahui oleh semuanya. Diketahui dan diyakini tidak hanya oleh orang-orang Muslim, namun orang kafir pun di luar dari Islam, mereka yakin akan kematian tersebut. Belum ada orang dari zaman dahulu sampai sekarang hidup terus. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, adapun ujung dari kehidupan di akhirat, di penghujungnya itu, maka kita akan dibawa ke salah satu dari dua tempat, yang mana seseorang akan berada di tempat tersebut kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok ada di surga, ada di jannah, dan satu kelompok yang lagi, satu kelompok lainnya ada di sa'ir, ada di neraka. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Setelah manusia nanti dibangkit dari kematian, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan di saat itu manusia mempertanggungjawabkan hidup yang telah Allah berikan di dunia ini. Ditanya tentang umurnya, ditanya tentang hartanya, ditanya tentang masa mudanya, ditanya tentang ilmunya, kemana semua itu dipergunakan. Dihisap satu-satu amalan kita oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita diberikan catatan amal, ditimbang kita, ditimbang amalannya. Kemudian nanti digiring, imma ilal jannati abada au ilal nari abada. Kalau tidak ke surga selama-lamanya, maka tempat yang lainnya adalah neraka juga selama-lamanya, wal iyadzu billah. Ini tempat terakhir. Dan perjalanan hidup masih panjang. Kehidupan kita tidak hanya di dunia ini, namun di alam barzah ada hidup, di yaumul mahsyar ada hidup, dan hidup selama-lamanya nanti kalau tidak di surga, maka di neraka kehidupan juga yang kekal. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar kita mempergunakan pendengaran dan akal yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya agar kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari neraka. Karena orang-orang yang diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang, maka dialah orang yang beruntung. Bukan orang yang mendapatkan gaji 40M umpamanya sebulan, bukan orang yang mendapatkan miliaran rupiah dalam satu bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah,
dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh adalah orang yang beruntung. Dan begitu juga sebaliknya, tentu mafhum mukhalafahnya, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga, adalah serugi-rugi orang, orang yang paling merugi. Dan Allah berikan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menggapai sorganya di bulan Ramadan yang mulia ini. Sangat banyak ampunan Allah, sangat luas dibuka pintu maaf dan ampun selebar-lebarnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, itu ada di tiap malam bulan Ramadan. Dan di tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiganya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menyebutkan bahwasanya siapa melakukan ini diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar keyakinan bahwasanya puasa ini merupakan fardu dari Allah, kewajiban dari Allah Ta'ala, wahtisaban, dan dengan dasar ihtisab mengharapkan pahala hanya dari Allah, dia berpuasa bukan karena ingin dipuji orang lain, dia berpuasa bukan karena ingin untuk merampingkan badan, mengurangi berat badan, tidak. Namun dia ingin untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dia yakin bahwasanya ini merupakan kewajiban dari Allah. Allah yang wajibkan ini. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan kewajiban. Di dalam hadis-hadis lewat lisan baginda Nabi kita, Nabi juga menjelaskan bahwasanya diwajibkan kepada kita puasa. Dia berpuasa dengan dasar ini dan berharap pahala dari Allah. Dia tahu bahwasanya pahala puasa ini besar. Allah subhanahu wa ta'ala menasabkan ke diri Allah. Allah mengatakan amalan manusia, amalan anak Adam untuk mereka. Kullu amali bani Adam lahu. Kemudian al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka. Ganjarannya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini dalam hadis Qudsi, baik, illa sawm, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Ini kemuliaan puasa. Kalau amalan lain, kata Allah, untuk anak Adam. Kalau ini li, wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya, memberikan balasannya. Taraka ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa tadi meninggalkan makanannya, syahwatnya, gara-gara aku. Artinya bahwasanya pahala puasa itu sangat besar, lebih dari 700 kali lipat, yang akan membuat kita senang dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain bersabda, lissaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Kan senang kita, Pak, ketika berbuka, gembira lihat makanan, lihat kurma, lihat salalawu. Kan senang begitu, Pak. Lihat minumannya. Ada kegembiraan yang mana orang-orang yang tidak berpuasa tidak ada kegembiraan ini di hati mereka. Ketika berpuasa,
Enggak ada kegembiraan itu di dia. Karena enggak puasa. Apa yang mau digembirakan ketika berbuka? Kalaupun umpamanya dia pura-pura berpuasa sama orang padahal dia enggak berpuasa nih. Dia ikut berbuka bersama pula. Maka tetap yang namanya kegembiraan itu ada di dalam jiwa. Walaupun dia perlihatkan mungkin di wajahnya dia juga berpuasa, seakan-akan senang bersama orang-orang yang berpuasa ikut berbuka, namun hati tidak bisa didustakan. Yang memberikan kegembiraan, ketenangan jiwa itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian kegembiraan yang satu lagi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia bertemu nanti dengan Rabbnya. Kaget dia mendapatkan pahala yang luar biasa, gembira. Kaget bukan karena takut cemas, namun bergembira dia dengan pahala yang luar biasa tersebut. Orang yang berpuasa karena ini, karena dasar iman dan dasar mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, Nabi kita mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau ada seseorang mengatakan kita enggak bisa nih Ustaz, kita orangnya bisnismen. Bentar-bentar keluar kota, bentar-bentar safar, bentar-bentar harus keluar pulau. Enggak bisa berpuasa. Atau umpamanya sakit dan lain-lain. Maka datang hadis yang kedua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berdiri di malam Ramadan, dia tegakkan salat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan dasar iman, juga dengan dasar ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita safarnya malam pun safar Ustaz, capek enggak bisa sholat. Sholat pun bisa tapi enggak maksimal. Atau ada keluarga yang sakit dan lain-lain. Maka lihat bagaimana rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Lihat rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Satu malam aja, Pak. Kalau tadi Ramadan satu bulan, berpuasa satu bulan, berdiri di malam hari tegak salat kepada Allah Ta'ala di malam Ramadan satu bulan, ada halangan kita, ada uzur, maka Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya mengatakan, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar hanya satu malam selama setahun, hanya satu malam dalam satu bulan di bulan Ramadan ini, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman, dengan dasar ihtisab, juga diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna lillahi mutaqaa'a minan nari wa dzalika fi kulli lailati ramadhan. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Yang barangkali sebelumnya syaitan mudah senang ini kawan saya ini dalam neraka. Sudah dicatat barangkali oleh syaitan ini kawan-kawan saya yang akan menemani di dalam neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan cap bebas, tempel bebas nih dari api neraka. Di blacklist namanya dari daftar penduduk neraka. Itu ada di tiap malam bulan Ramadan. Kaum muslimin, kesempatan bagi kita untuk lari dari neraka dan mengejar surga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Maka jangan kita sampai lalai. Jangan sampai kita terbuai dengan banyak hal, terbuai dengan
acara televisi terbuai dengan ngabuburit, terbuai dengan banyak makanan, terbuai dengan perdagangan, terbuai dengan medsos. Akhirnya ketika keluar kita dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan tujuan. Allah berikan Ramadan ini kepada kita. Allah syariatkan puasa kepada kita dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa secara simpel artinya bahwasanya Allah melihat kita melakukan apa-apa yang diridhoinya, dan Allah tidak melihat kita ketika kita atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia murka. Artinya kita lakukan perintah Allah dan kita menghindar dari larangan-larangan Allah. Bertakwa, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibaratnya wahai kaum muslimin, Ramadan ini merupakan jalan pintas bagi kita untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita agar bersegera menuju surga, menuju ampunan. Wasari'mu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luas. Surga itu melebihi luas langit dan bumi, namun dia hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa tadi la'allakum tattaqun. Disebutkan oleh Imam Ahmad sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah menceritakan bahwasanya anna rajulaini qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang datang kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Artinya fi waqtin wahida. Dan kedua-duanya masuk Islam di waktu yang sama. Datang nih dua orang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat di waktu yang bersamaan di hadapan Nabi. Kemudian Talha mengatakan wa kana ahaduhuma ashadda jitihadan min sahibihi. Dan salah satu dari yang dua tadi lebih bersungguh-sungguh dibandingkan kawannya yang satu lagi. Tidak disebutkan di dalam riwayatnya nama dua orang sahabat ini, Bapak. Tidak disebutkan siapa namanya. Namun untuk lebih memudahkan pemahaman, kita kasih nama aja satu si A, yang satu lagi si B. Jadi datang dua orang kepada baginda Nabi dan memproklamirkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam di waktu yang bersamaan. Kemudian salah satu dari yang dua tadi lebih baik Islamnya dibandingkan yang satu lagi. Bukan berarti yang satu lagi ini buruk Islamnya, tidak. Kedua-duanya bagus Islamnya. Namun yang satu lagi kita sebut aja si A. Si A ini kelihatan lebih bersungguh-sungguh daripada si B. Wa kana ahaduhuma ashadda jitihadan min sahibihi. Si A tadi kelihatannya lebih bersungguh-sungguh dibandingkan kawannya si B. Faghaza wastushhid. Maka pada suatu hari dia ikut dalam peperangan dan Allah takdirkan dia syahid di medan perang tersebut. Lalu si B, kaum muslimin, si B hidup satu tahun lebih lama dibandingkan si A tadi. Hidup setahun, kemudian dia meninggal setahun lebih lama dibandingkan si A. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Talha mengatakan faru'aitu fil manam ka'anni inda abwabil jannah. Maka aku lihat di dalam mimpi, yang mana seolah-olah aku berdiri di hadapan pintu surga. Kemudian datanglah malaikat penjaga pintu surga dan memanggil orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan ternyata yang dipanggil
untuk masuk ke dalam surga duluan adalah si B yang meninggal terakhir. Persilahkan dia masuk ke dalam surga oleh malaikat penjaga pintu surga. Kemudian diantarkan, tidak lama setelah itu malaikatnya keluar lagi dan mempersilahkan si A yang meninggal lebih duluan, yang dia lebih bersungguh-sungguh kelihatan daripada si B dan gugur di medan jihad, syahid fisabilillah, dipersilahkan si A untuk masuk ke dalam surga setelah si B tadi. Adapun untuk Talhah, maka dikatakan kepada Talhah bin Ubaidillah, amma anta falam ya'ni laka ba'd. Adapun engkau wahai Talhah, maka jatahmu, waktumu belum datang. Belum masam. Ini mimpi di malam hari. Maka di pagi harinya Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ini kepada kawan-kawannya. Akhirnya mereka merasa aneh dengan mimpi Talhah. Ada yang janggal rasanya. Kemudian kaum muslimin, mimpi Talhah tadi sampai akhirnya ke telinga baginda Nabi kita, didengar oleh Nabi. Kemudian Nabi kita mendatangi para sahabat dan bertanya kepada mereka, min ayyi zalika ta'jabun? Dari sisi mana kalian merasa heran dengan mimpi Talhah itu? Mana yang aneh menurut kalian? Mana yang rasanya janggal? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, hadza asyaddu jitihadan min sahibi. Wahai Rasul, yang ini nih, si A tadi, dia lebih bersungguh-sungguh dibandingkan kawannya si B. Bayangkan bahwasanya dia ikut berperang, dan perang di medan jihad ini bukan amalan yang ringan, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan, keluar ke medan perang, membawa badan satu-satu, dibawa harta juga, dibawa nyawa satu-satunya. Kalau mati enggak akan hidup lagi kan begitu, Pak. Kecuali nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua. Dan di medan perang di zaman dulu enggak sama di medan perang zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin orang bisa masuk tank dia, Pak. Masuk tank kemudian atau dia di pesawat. Kalau sekarang kan orang main jauh-jauh aja, dia mungkin sniper mungkin. Dari jauh aja dia tas-tas dor-dar. Kalau dulu berhadapan musuh dengan musuh, wajahan bi wajahin, berhadap-hadapan, nampak sama kita, oh itu wajah musuh kita, nampak otot-ototnya bergerak mungkin, Pak. Kelihatan bagaimana kekuatannya. Kemudian senjata itu langsung begitu. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para sahabat mengatakan, yang ini wahai Rasul, si A tadi lebih bersungguh-sungguh dibandingkan si B. Namun kok dia lebih terakhir? Kok si B yang masuk ke dalam surga lebih duluan dibandingkan si A? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, awalaisa qad makasa ba'dahu sanah? Bukankah si B tadi dia hidup satu tahun lebih lama dibandingkan si A? Bala ya Rasulullah, jawab para sahabat, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa adraka Ramadan fasamah, dan dia mendapati bulan Ramadan, maka dia berpuasa dengan baik di bulan itu. Bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul, kata para sahabat. Wa shalla kaza wa kaza, kata Nabi, sajadatan lillahi ta'ala sana, dan dia salat ini, dia salat itu, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu tahun lebih lama dibandingkan kawannya yang gugur di medan jihad tadi. Semua sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Maka Nabi kita bersabda, fawallazi nafsu Muhammadin biyadih lama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, maka jarak antara mereka berdua sungguh melebihi jarak antara langit ke bumi. Jarak antara mereka berdua lebih jauh dibandingkan jarak langit ke bumi, Pak. Dah ada orang ke langit, Pak. Berapa langit itu jarak antara bumi ke langit, kita enggak tahu. Lebih jauh, kata Nabi kita, ab'adu,
pakai isim tafdil lebih jauh ab'an, ini kan timbangannya afdal begitu Pak. Isim tafdil namanya menunjukkan lebih jauh dibandingkan jarak langit ke bumi. Nah, Nabi kita mengatakan bahwasanya dia mendapati Ramadan, dia berpuasa di bulan itu. Ternyata ini bisa menyalip temannya tadi untuk masuk ke dalam surga, dia lebih duluan. Padahal temannya tadi lebih bersungguh-sungguh, orang lihatnya si B kalah lah dari si A dalam beribadah kepada Allah. Si A bersungguh-sungguh, jauh lebih bersungguh-sungguh. Dia ikut berperang, dia gugur di medan jihad. Namun ternyata si B Allah berikan karunia lain. Allah berikan umur yang lebih panjang 1 tahun dibandingkan si A. Dia dapat di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan si A. Kita bisa bayangkan masuk Islam di waktu yang sama, tanggal sama, jam sama, bulan sama. Namun meninggal ternyata lebih terakhir. Dia dapati bulan Ramadan. Maka kita yang berada di sini mendapati bulan ini, Pak. Kita lihat di antara kita barangkali sudah ada di antara teman-teman kita yang ikut sholat, ikut berpuasa bersama kita di tahun lalu. Ya sekarang enggak ada lagi di alam kita. Sudah meninggal orang. Dia sudah di alam barzakh. Allah berikan kepada kita keutamaan. Allah berikan kepada kita nikmat. Yang kalau seandainya mungkin kita tanya teman kita yang sudah meninggal, apa yang engkau inginkan kalau seandainya Allah hidupkan engkau kembali? Mungkin dia ingin menjawab, saya ingin mendapati bulan Ramadan sebagaimana kalian mendapati. Saya ingin berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Saya ingin qiyamul lail di bulan Ramadan. Saya ingin qiraatul Quran. Saya ingin berimpak bersedekah. Saya ingin it'amut ta'am. Saya ingin memberi makan kepada orang lain. Saya ingin melakukan ibadah-ibadah sebagaimana kalian dapati bulan Ramadan. Maka syukuri ini wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa tidak terampuni. Dalam keadaan dosa-dosa tidak terampuni, dan tidak ada yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga kecuali dosa-dosa yang dilakukan. Karena dosa, amalan kita nanti akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia akan berada di kehidupan yang diridhoi, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan keburukan, dosa, kesalahan lebih banyak dibandingkan amal soleh, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apakah engkau tahu apakah hawiyah tersebut? Api yang bergejolak membakar dengan bengisnya. Berlindung kita kepada Allah dari neraka, dan kita meminta kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surga. Dan tidak ada doa seseorang kecuali itu. Ya Allah, masukkan hamba ke surga, jauhkan hamba dari neraka. Nabi kita pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, ketika engkau berdoa apa yang engkau minta? Saya hanya meminta agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian apa, wala uhsinu dannataka dandanataka ya Rasulullah, wala dandanata Mu'az. Ini ketika bersama Mu'az juga, sebutkan Mu'az. Dan saya tidak bisa, artinya dandana ini semacam senandung, artinya saya tidak bisa memuji Allah, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senandungnya engkau wahai Rasul dan senandungnya Mu'az. Cantik doanya Rasul, cantik doanya Mu'az kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya minta surga, selamatkan dari neraka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dandanah kami, saya dan Mu'az, haula hatain, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia sekitar 2 ini. Minta surga, dijauhi dari neraka. Minta dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan minta perlindungan dari azab neraka. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, karena bulan Ramadan juga adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa.
Allah sematkan ayat masalah doa di antara ayat-ayat puasa. Ayat 183 Al-Baqarah tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam. 184-nya masih masalah puasa, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat 185-nya, syahru ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Masih masalah puasa. Di ayat 186 Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan menjawab doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Namun syaratnya fal yastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya mereka juga hendaklah menjawab seruanku dan mereka hendaklah beriman kepadaku. Syarat doa bisa dijawab, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, taati aturan-aturan Allah. Fal yastajibuli, istijab dengan panggilan Allah. Wal yu'minu bi, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat 187-nya Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian di malam-malam Ramadan. Kembali masalah Ramadan dan puasa. Allah tempatkan di ayat 186 masalah doa. Antara ayat-ayat puasa, Allah sematkan di tengah-tengahnya atau di antara ayat-ayat tadi masalah berdoa. Para ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berpuasa atau ketika di bulan Ramadan sangat dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkan doa kepada Allah di pagi, di sore, di siang, di sepertiga malam terakhir, di waktu berbuka, sebelum berbuka, dan ketika hati kita merasa dekat dengan Allah Ta'ala, ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta surganya dan berlindunglah kepada Allah dari nerakanya. Demikian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah selamatkan kita dari nerakanya, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa diampuni, dalam keadaan amal ibadah penuh tumpah ruah, kita panen pahala yang luar biasa yang akan membuat kita senang dan bangga nanti ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.